Allahu Akbar. Negara Brunei Darussalam adalah dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah. Bangsa Brunei adalah merupakan bangsa Melayu yang masih mengamalkan warisan tradisi sistem beraja dari sejak 1400 tahun yang lalu. Sistem ini telah dikukuhkan lagi dengan pengislaman Sultan Brunei yang pertama, Awang Alat Betatar pada tahun 1368 yang bergelar Sultan Muhammad setelah berkahwin dengan Putri Johor, Raja Kerajaan Singapura Tua. Maka dari sejak pemerintahan Sultan Muhammad, bangsa dan masyarakat Brunei masih terus kekal mengamalkan Melayu Islam Beraja sebagai cara hidup bermasyarakat dan bernegara. Pengekalan dan pengukuhan Melayu Islam Beraja sebagai cara hidup masyarakat Brunei adalah mendukung titah yang telah dilafazkan oleh Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Muizzuddin Wad-Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ketika Brunei mencapai kemerdekaannya, di mana Negara Brunei Darussalam akan terus mempertahankan kepimpinan seorang raja bagi mengekalkan status Brunei sebagai sebuah negara Melayu Islam Raja sebagaimana yang telah dititahkan oleh Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Muizzuddin Wad-Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 27 Rabiul Awal 1404 Hijrah bersamaan 1 Januari 1984 Masihi seperti yang terkandung dalam titah pengisytiharan kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh itu dapat kita simpulkan bahawa Melayu itu maknanya bangsa Brunei yang tujuh puak, iaitu Melayu Brunei, Belai, Bisaya, Dusun, Kedayan, Murut dan Tutong. Dan sekarang ini, pada umumnya, sesiapa sahaja menjadi rakyat ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang pandai berbahasa Melayu dan lulus ujian bahasa Melayu ialah dipanggil bangsa Brunei yang berwarga negara Brunei Darussalam serta rakyat Baginda Sultan.
telah lama bernegarkan bumi Brunei Darussalam, maka adalah menjadi tanggung jawab kita untuk mengasas, menegak, dan memperjuangkan serta menentukan keagungan dan survival negara ini hingga ke masa akan datang. Sistem pemerintahan Melayu, yaitu Beraja, telah diamalkan sejak berkurun-kurun lamanya. Nilai dan norma Melayu, termasuk adat resam dan tata susilanya, telah menjadi sebagian daripada cara hidup masyarakat Brunei. Cara hidup Melayu Islam Beraja dapatlah dimaksudkan bahawa negara Brunei Darussalam adalah negara Melayu. Negara Brunei Darussalam akan terus mengekalkan sistem pemerintahan Melayu yang dipimpin oleh Sultan, yakni Raja, yang akan berterusan mengukuhkan dan meneruskan nilai-nilai luhur Melayu, adat resam dan kebudayaan Melayu yang positif, progresif dan dinamik yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam sebagai identiti dan etika kebrunaian. Negara Brunei Darussalam juga akan mengekalkan adat istiadat diraja, yakni Melayu, sebagai sistem protokol kenegaraan yang akan mengekalkan identiti dan warisan agung bangsa Melayu, termasuk tulisan Jawi, bagi kepentingan kebangsaan dan keutuhan dan ketulinan agama Islam. Melayu bermakna bahawa negara Brunei Darussalam adalah negara Melayu, rakyat Melayu dengan sistem pemerintahan yang dipandu oleh Islam. Bangsa Melayu di Brunei, sebagaimana yang termaktub dalam Akta Kerakyatan 1961, telah menggariskan bangsa Melayu terdiri dari 7 puak, yaitu Melayu Brunei, Tutong, Dusun, Belait, Kedayan, Murut, dan Bisaya. Sebagai paksi untuk mengukuhkan pegangan dan cara kehidupan Melayu Islam Beraja, Islam menjadi agama rasmi negara. Pelembagaan Negeri Brunei 1959, bahagian 2, jeraan 3-1, menyebutkan agama rasmi bagi negeri Brunei ialah agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah. Tetapi agama-agama yang lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya. Sultan sebagai ketua agama dan pemerintah tertinggi negara Brunei Darussalam. Islam adalah ad-din, yaitu cara hidup yang lengkap dan sempurna yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berintikan iman dan amal. Islam juga menjadi teras dalam pembinaan kehidupan dalam diri individu, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Islam menjadi teras kepada Melayu dan Beraja, sama ada dari rezeki kepercayaan dan amalan. Islam sebagai payung kepada Melayu dan Beraja, oleh sebab itu pentadbiran, ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya mesti dilihat dari perspektif Islam. Islam sebagai teras dan payung kepada pemerintahan Raja, maka Sultan bertanggungjawab sebagai ketua agama. Islam jadi panduan dalam pemerintahan Melayu Islam Raja. Sultan juga penegak syiar Islam dan merupakan khuswatun hasanah, yaitu tauladan yang baik.